tepat sekali. Nah ini keren juga ini Pak Bupati, memang kejutan. Alhamdulillah hari ini hadir semua orang-orang hebat di tengah kita untuk bisa membimbing kita juga menjadi orang-orang yang hebat. Bapak Profesor Dr. Arif Satria SPMSC di Kabupaten Takalar. Pemerintah Kabupaten Takalar dan Institut Pertanian Bogor tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Takalar. Jadi ISO IPB punya komitmen, makanya saya membawa tim lengkap ya dari Bogor ini untuk sama-sama dengan Bupati dan ITB mengembangkan teknologi terkini, dan kemudian Takalar suatu saat akan menjadi center for fisheries 4.0, agriculture 4.0. Takalar bisa menjadi percontohan sebagai kabupaten yang paling progresif menerapkan teknologi 4.0, karena tidak banyak bupati punya visi ke arah sana. Tepat sekali, Pak Bupati hari ini mendeklar bahwa ITB sebagai School of Entrepreneurship. Nah, untuk bisa menciptakan lapangan kerja sudah sangat benar semboyannya. Saya juga heran tadi Pak Rektor, saya baca ITP, Institut Teknologi Pertanian Takalar, tapi di bawahnya School of Entrepreneurship. Wah, ini keren juga ini. Di atas teknologi pertanian, tapi di bawah entrepreneur. Inilah yang kita cari hari ini. Saya tidak pernah lihat rombongan selengkap ini terkait dengan apa yang menjadi tema dari Pak Bupati. Tentu ini juga menjadi kebanggaan bagi Sulawesi Selatan, tidak hanya Takalar. Kelak nanti keluar dari universitas ini tidak menjadi orang bingung. Dan ini yang banyak terjadi. Jadi biarlah dia ada di kampung tapi punya cita-cita besar dan terhubung dengan seluruh perguruan tinggi ternama. Jadi ini perguruan tinggi jaringan. Dia terjaring dengan seluruh perguruan tinggi ternama di Indonesia. Kita tahu IPB adalah nomor atas untuk perguruan tinggi. Kita akan meletakkan batu pertama, dan yang lebih penting bahwa kita ingin membangun kampus ini punya jejaring. Punya jejaring, dan saya kira jejaring Pak Rektor, Pak L2 Dikti itu bukan aja di Indonesia. Jadi kita berharap anak-anak kita ini menjadi orang yang siap untuk membuka lapangan kerja.